Halo Sobat Sport, welcome to Huxley Sport Channel. Kesempatan kali ini, kita mau coba nge-review sebuah sepatu dari Lee yang sebenarnya udah rilis dari tahun 2020. Tapi seperti yang kita tahu, Lee itu nggak cepat mengeluarkan model-model baru seperti merek-merek lainnya, seperti Adidas, Under Armour, Nike, dan lainnya. Nah, sepatu yang kita mau bahas kali ini itu namanya adalah Lee kelas 2. Ini memang merek yang bisa dibilang kalah pamor dengan merek-merek terkenal lainnya seperti Nike, Adidas, Under Armour, dan berbagai macam lainnya. Tapi sebenarnya Lee ini punya model-model sepatu yang cukup mumpuni dipakai di lapangan dengan harga yang sangat affordable, dengan semurah, dan bisa dibilang kalau teman-teman pengen punya sepatu asli, original, dan harganya murah, Lee bisa jadi pilihan dan jadi opsi buat teman-teman semua. Kita bakal coba nge-review sepatu ini. Kita coba pengen tahu kalau dipakai main kayak gimana sih, dan dipakai buat bermanuver tuh seperti apa rasanya. Nah, nonton videonya sampai selesai, dan siapa tahu dengan nonton video ini teman-teman bisa lebih tambah referensi buat cari sepatu basket atau peralatan-peralatan buat basket dari channel ini. Nah, tonton sampai selesai ya, dan jangan lupa subscribe channel kita, komen, dan nanti di akhir video bakal ada kejutan buat teman-teman semua yang ikuti channel ini dan nonton channel ini. Nice. 3, 2, 1, let's go.
kalau teman-teman mengharapkan impact protection-nya lebih dari segala sisi dengan bahan yang premium, itu ya memang belum bisa kita dapatkan di sepatu ini. Tetapi Leak kelas 2 ini dengan harga hanya kurang dari 600.000 sudah dapat dengan model ini, yang bisa dibilang kalau teman-teman lihat sekilas ini lebih mirip dengan sepatu Klay Thompson. Tapi sepatu ini kalau dipakai oleh pemain-pemain forward dengan badan besar, ini sepatu yang cukup enak buat dipakai. Sisi pengaman cushion di belakang itu juga terasa empuk, cuman dengan bahan yang bisa kita lihat di sini, bahan yang bisa dibilang nggak cukup, umurnya tuh nggak bakal panjang karena apabila sering dipakai akan semakin lama semakin kempes. Dan sisi proteksi di depan itu sebenarnya ini hanya mengandalkan busa tipis dan tidak ada teknologi semacam teknologi zoom strobel ataupun semacamnya itu yang dimiliki oleh merek-merek lainnya. Kekurangan dari sepatu ini secara keseluruhan bisa dibilang adalah ketika kita lompat ataupun jambol dengan mendarat dengan kaki depan dahulu, ini terasa sakit. Bagi teman-teman yang bermain basket dan sering main di forward dengan lompat-lompat tinggi, pasti akan merasa cepat lelah. Secara keseluruhan sepatu ini sebenarnya sudah punya nilai yang baik, kami beri nilai 7 dengan harga yang cukup, value for money-nya itu luar biasa, dan bisa dibilang dengan harga di bawah 600.000 sudah punya sepatu asli dan original, dan di mana bisa kita lihat sekilas itu mirip dengan sepatu Klay Thompson. Bagi para shooter juga memakai sepatu ini cukup enak, dan traksinya juga tadi teman-teman bisa lihat di video berdecit-decit dan bisa dibilang traksinya itu cukup enak. Hanya saja kalau dalam masalah menyangkut debu-debu, model karet seperti ini pasti harus sering-sering dibersihkan agar performanya tetap bisa maksimal. Nah, sepatu ini yang baru aja kita review akan kita jadikan giveaway. Apabila review dari video ini sudah mencapai di 100, ini akan kita bagiin kepada teman-teman yang komen. Cukup untuk mencantumkan nama dari IG teman-teman semua atau user IG teman-teman semua. Kita akan hubungin teman-teman langsung. Oke, sobat Buksu Sport Channel, di review kali ini kita baru aja review sepatu budget yang cukup menarik buat pecoba. Nah, jangan lupa teman-teman untuk tetap stay di channel kita. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk nge-like, tonton video sampai habis, dan jangan lupa juga komen.